Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Iman Sugih Channel. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di area perhutanan, yang dimana saya mendapat informasi katanya di perhutanan ini dulunya pernah ditemukan mayat gitu. Dan mayat tersebut tanpa ada identitas gitu teman-teman ya. Dan sampai menjadi tulang berulang juga gitu teman-teman. Dan di kesempatan kali ini saya akan coba bereksperimen memasang CCTV di lokasinya gitu ya teman-teman. Yuk kita langsung aja menuju ke lokasinya. Oke teman-teman, kita langsung aja menuju ke lokasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholihin. Oke teman-teman, barangkali teman-teman di luar sana belum tahu akan ceritanya gitu ya. Jadi saya di sini sedikit bercerita gitu teman-teman. Jadi saya mendapat informasi gitu ya. Katanya di hutan ini dulunya pernah ditemukan mayat gitu ya. Dan tanpa ada identitas juga gitu teman-teman. Udah menjadi tulang berulang gitu teman-teman. Dan kejadiannya kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu gitu ya teman-teman ya. Jadi setelah ada kejadian ditemukan mayat gitu, hutan ini sangat jarang dilalui oleh warga gitu ya teman-teman. Asli men, ngeri juga gitu ya, baru masuk juga gitu teman-teman. Jadi seperti itulah ceritanya gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan disinilah katanya gitu ya, ditemukan mayatnya teman-teman ya, di area jurang ini teman-teman ya. Dan saya akan coba bereksperimen memasang CCTV gitu teman-teman ya. Sebelum kita memasang CCTV-nya, kita eksplor dulu gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di jurang ini teman-teman ya, ditemukan mayatnya gitu. Dan waktu itu menggegerkan warga juga gitu ya teman-teman ya. Di area sana teman-teman ditemukan mayatnya gitu. Entah itu cowok atau ceweknya gitu ya teman-teman ya. Jadi udah menjadi tulang berulang gitu ditemukan mayatnya. Cuman ada bajunya doang gitu ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang baru menemukan channel saya, bantu dukungannya juga dengan cara tekan tombol like, comment, and subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tahu video-video terbaru dari Iman Sugih Channel gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke bawah. Kita explore coba ke bawah ya teman-teman. Dan saya juga manusia biasa gitu ya. Kalau memasuki tempat-tempat kayak gini, saya juga merinding gitu teman-teman ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di area jurang ini teman-teman ditemukan mayatnya gitu ya, dan akan coba bereksperimen gitu ya. Asli merinding banget teman-teman, asli merinding ya. Kita explore dulu ya teman-teman sambil kita lihat di mana cocok buat naruh CCTV-nya gitu ya teman-teman. Jadi seperti inilah lokasinya teman-teman. Asli ngeri juga . Entah cewek atau cowoknya gitu ya teman-teman. Warga juga gitu ya, warga sekitar tidak tahu gitu cewek atau cowoknya gitu teman-teman ya.
dan saya memasuki lokasi ini sudah memasuki waktu sanekala gitu ya. Bentar lagi adzan maghrib juga teman-teman ya. Waktu pun sudah gelap sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung aja memasang CCTV-nya dan saya langsung pulang ke rumah gitu ya teman-teman ya. Setelah memasang CCTV-nya teman-teman. Oke, kita langsung aja memasang CCTV-nya.